بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته Wa illa misafsahababan laun tani salasa hu wa hu yafimu kaminan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله دائما على أعدائه من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين Rabbu wa wa Wassalamualaikum war, warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan para pendengar yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah mendapatkan rahmat dan hidayahnya yang senantiasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umatnya terutama kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam pada umat muslim di seluruh dunia dan dimanapun Anda berada alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program kami yaitu kajian berkenaan dengan imamah atau kepemimpinan pasca wafatnya Al Rasul sallallahu alaihi wa wasallam Para pemirsa dan para pendengar pada kesempatan yang telah lalu kita sempat membahas bagaimanakah kita membuktikan bahwa keimamahan selain imam yang diklaim oleh Syiah Imamiyah sebagai sebagai imam setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib dan mereka adalah merupakan wakil Rasul Shallallahu Alaihi wa Wasallam. <tuh> Para pemirsa mungkin masih ingat bagaimana pembahasan kita yang terlalu berkenaan dengan sifat salah satu dalil bahwa seorang imam itu harus memiliki sifat maksum dan kemudian memiliki ilmu laduni dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kepemimpinan Islam, kepemimpinan pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wa, alaihi wa adalah orang yang memiliki kemaksuman, sifat kemaksuman dan ilmu, seorang yang alim dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalil yang kedua bahwa seorang imam itu juga merupakan adanya penjelasan dari Nabi karena kan seorang wakil an Nabi atau pengganti seorang Nabi harus dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga apa sehingga mereka harus dipilih dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Rasul saw harus menjelaskan hal tersebut. Bagaimana menjelaskan hal tersebut? Ah, Rasul harus menyampaikannya kepada umatnya. Rasul harus menyampaikan sebuah berita bahwa di mana pengganti ar-Rasul itu sudah disiapkan atau sudah disebutkan jumlahnya. Dan salah satunya ada dalil di mana bahwa klaim atau keyakinan. Kalau bisa katakan keyakinan ya, keyakinan di mana Syiah mengatakan bahwa pengganti Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus ada 12 orang, harus dua belas orang. harus sebagian mengatakan dari mana hadis itu muncul, dari mana hadis itu didatangkan, bukankah hadis itu hanya sebagai pengklaiman atas keyakinan Syiah Imamiyah sehingga hadis itu hanya berada dalam Syiah dan rupanya hadis itu kita temukan juga dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah kitab kita saudara kita al sunnah seperti Bukhari Muslim Musnad Ibn Hambal itu menukil hadis ini meriwayatkan hadis ini sebagaimana ya, pada pertemuan terakhir lalu kita sempat membahas hadis salah satu hadis isna ashar hadis isna ashar dalam kitab uh, Sahih Muslim dalam bab kitab uh, kitabul imarah maksud saya jilid ke 6 uh, halaman 4 dan kitab Sahih Bukhari dalam Kitabul Ahkam jilid ke-8 halaman 127 dan Musnad Ibn Hambal sendiri juga meriwayatkan hadis Isna Asyar tersebut jilid ke-5 halaman halaman 90 di mana hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah atau sebut juga juga diriwayatkan oleh berbagai banyak pihak sekali bahwa riwayat ini dari riwayat yang sahih bahwa Jabir menceritakan Al Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la yazalu mustaqiman hatta yaquma 12 khalifatan dalam Bukhari Muslim dengan kata lain yaitu 12 amiran kemudian Jabir juga meriwayatkan dia tidak mendengarkan kalimat selanjutnya apa yang diucapkan Al Rasul sehingga dia bertanya kepada kepada ayahnya kepada bapaknya bahwa bapaknya menjawab kuluhu min quraish. Pertama yang perlu kita perlu kita garis bawahi di sini adalah jumlah dari khalifah atau jumlah dari amir. Al Rasul s.a.w. wasallam wa wa mengatakan bahwa atau bersabda bahwa jumlah khalifah sudah ditentukan yaitu 12 orang. 12 khalifah dan kalau kita melihat hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi hadis yang di mana perawi hadis itu dalam sejarah juga seperti Les bin Saad, hadis Mesir yang wafat 100 pada tahun 175 Hijriyah, di mana dia hidup bersama Al Imam Ja'far ja As-Sadiq salam AS, yang merupakan Imam Ja'far ja as adalah merupakan salah satu imam yang termasuk dalam imam 12 yang diyakini oleh Syiah Imamiyah. Dan dia hidup dan dia meriwayatkan hadis tersebut. Artinya, kalau kita melihat para muhaddis seperti Las bin Sa'ad, muhaddis Mesir yang wafat pada 175 Hijriah dan kemudian uh, Bukhari sendiri. Bukhari sendiri, Imam Bukhari sendiri wafat pada tahun 256 Hijriah di mana dia hidup semasa dengan Imam Hasan Al Askari yang merupakan uh, salah satu termasuk dari 12 imam. Mungkin untuk jelasnya bahwa kita akan menyebutkan satu satu per satu siapakah nama 12 imam ini yang disebutkan dalam dalam uh, hadis yang insya Allah kita akan bahas selanjutnya dan yang merupakan keyakinan Syiah Imamiyah bahwa setelah wafatnya Rasul ada 12 imam. Yang pertama kita sudah tahu bahwa yang pertama adalah Al Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang merupakan imam pertama dari dari uh, para imam Ahlul Bait salamullah alaihim. Dan imam yang kedua adalah putranya Al Hasan bin Ali dan ke, yang di mana di beliau syahid atau wafat pada tahun 50 Hijriah dan yang ketiga adalah Imam Husain bin Ali yang beliau adalah orang imam ketiga yang syahid di Karbala dan peristiwa Asyura Allahumma inni min jalalika biajalli, wa kullu jalalika jalil. Allahumma inni Ya Imam yang ketiga seperti Imam Al hussein al-Hisalam yaitu Imam yang ketiga Hussein bin Ali yaitu putra Al Imam Ali bin Abi Thalib yang merupakan Imam yang uh, meninggal atau syahid di Karbala dan peristiwa Ashura atau peristiwa yang terjadi di bulan Muharram yang sangat terkenal sekali dan beliau dalam sejarah dipenggal kepalanya dalam keadaan kehausan dan mungkin para pemirsa dan para pendengar bisa merujuknya dalam kitab-kitab sejarah yang dimana dan merupakan sebuah sejarah yang besar sekali dalam dunia Islam di mana putra ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al Husain kata ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyebut mereka dengan kata anakku walaupun mereka pada sisi nasab adalah ada adalah cucu ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berita tentang kesyahidan Al Husain sendiri sudah disampaikan oleh ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman uh, waktu itu ketika ar Rasul masih hidup dan belum menceritakan peristiwa Karbala ini akan terjadi di mana orang-orang yang mengaku sebagai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta syafaatnya, tetapi mereka telah membunuh putra nabinya yaitu Al-Hussein bin Ali bin Abi Thalib alaihimussalam dan yang ke berikutnya adalah Al Imam Ali bin Ali bin Hussein di mana beliau saksi sejarah dari peristiwa Karbala beliau digiring dari kota dari Karbala menuju kota Kufah kemudian dari Kufah menuju Madinah dalam dalam riwayat sejarah yang lainnya beliau digiring dari 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 uh, Karbala menuju Madinah terdahulu kemudian baru menuju uh, Kufah kemudian banyak versi tapi versi yang terkenal beliau digiring dari Kufah uh, maaf dari Karbala menuju Kufah dan menuju Syria kemudian atau di Lemaskus pada saat itu dan di mana pada saat itu adalah merupakan prist, uh, markas besar dari Bani Umayyah dan menuju Madinah setelah uh, Pasca pembantaian di Karbala dan kemudian Imam Muhammad bin Ali, yang merupakan Imam Al-Bagir, yang Al Rasul sendiri, Al Rasul SAW menyampaikan dalam hadisnya bahwa salah satu sahabatnya akan bertemu dengan salah satu keturunannya, yaitu Imam Muhammad Al-Bagir, dan Al Rasul menyampaikan salamnya karena. Uh, salah satu sahabat Al Rasul ini akan hidup sezaman dengan Imam Muhammad Al Bagir atau Muhammad bin Ali Al Bagir. Kemudian Imam Ja'far ja As Sadiq yang merupakan guru dari seluruh madhab madhab Al Sunnah yaitu Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki yang pernah menimba ilmu dari Al Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam kemudian Imam Musa bin Ja'far Al-Kazim dan yang ketika, yang kedelapan adalah Al Imam Ali bin Musa Ar-Ridha yang makamnya ada di kota Mashhad yaitu di, di di negara Iran dan Imam Muhammad bin Ali yaitu Imam Jawad yang merupakan putra dari Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam dan selanjutnya yaitu Imam yang ke-10 adalah Imam Ali bin Muhammad Al-Hadi dan selanjutnya imam yang ke-11 adalah Imam Hasan bin Ali Al-Askari dan yang terakhir adalah Imam Al-Mahdi alaihi salam yang merupakan imam yang ke-12 dan pembahasan berkenaan dengan Imam Al-Mahdi salamullah alaihi insyaallah kita akan bahas pada Kajian yang khusus berkenaan dengan Imam Al-Mahdi Alaihissalam dan riwayat berbagai riwayat berkenaan beliau, dan bagaimana uh, keyakinan berkenaan dengan Al-Imam Mahdi Alaihissalam, yang merupakan imam yang ke-12 dan imam yang masih hidup pada saat ini dalam kegaibannya atau hidup dengan umur yang panjang sekali. Dan Insya Allah, kita akan bahas dengan Imam Mahdi pada pembahasan yang khusus. Itu adalah dua belas imam yang disebutkan oleh riwayat-riwayat oleh yang insya Allah kita akan membahasnya dan ini adalah dua belas imam yang merupakan sebuah keyakinan dari keyakinan syiah imamiah. Kalau kita melihat dalil riwayat itsnah ashar yang tadi hadis itsnah ashar itu sendiri bahwa kita mengatakan riwayat tersebut sudah me, atau membatasi bahwa jumlah imam tersebut ada dua belas, tidak lebih dan tidak kurang dan kemudian kedua imam tersebut telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika menjadi khalifah Allah khalifah Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa imam tersebut adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa penggantiku nanti adalah itna asyar artinya pertama dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bahwa ketika Ar Rasul mengatakan penggantinya itu bahwa seorang imam ini harus berdiri dengan apa? Dengan keadilan dan berdiri dalam jalan kebenaran. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sebagian riwayat yang menukilkan bahwa mereka juga ada di Bani Hashim, ada yang mengatakan Bani Quraisy. Pertama mereka mengatakan Quraisy. Ada sebagian riwayat mengatakan bahwa mereka dari Bani Hashim. Dan ketika mereka dari Quraisy, kalau kita melihat riwayat hadis Isra Asad ini mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari Quraisy. Artinya mereka adalah orang-orang Quraisy saja, bukan orang-orang selain Quraisy. Dan itu sudah jelas sekali. Dan kalau ketika ada orang mengatakan bahwa aku adalah seorang imam pengganti Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Ar Rasul sendiri sudah mengatakan bahwa mereka adalah orang Quraisy, orang Arab, dan ada sebagian mengatakan mereka bani Hashim. Artinya kalau kita melihat hadis ini, hadis ini hanya membatasi untuk kalangan Quraisy, bukan orang bukan orang yang selain Quraisy. Jika ada yang mengklaim bahwa orang pengganti Ar Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bukan selain Quraisy, maka sudah barang tentu kita akan berbenturan dengan hadis ini. Baiklah para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah kita akan membahas <coughs> berkenaan dengan asma, berkenaan nama-nama para imam uh, ahlul bait yang uh, yang saya sebutkan tadi bahwa bahwa mereka berjumlah 12 dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam sendiri dalam berbagai riwayat telah menyebutkan nama-nama mereka dan inilah sebuah keyakinan Syiah yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Ar Rasul Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa nama Al-Baghir sendiri sudah termaktub atau tertulis dalam Taurat Musa alaihissalam dan ini bukan hanya sebuah pengklaiman semata bahwa ini merupakan hadis yang di yang dikeluarkan dari risan suci An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah pada kesempatan yang lainnya kita akan berbicara berkenaan dengan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa para imam Ahlul Bait yang berjumlah 12 ini berserta nama-nama mereka dan insya Allah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan inayahnya kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang lainnya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh